Cuti tahunan untuk aparatur sipil negara di libur Lebaran tahun ini sudah diperbolehkan, di mana di wilayah Merangin sudah banyak ASN yang mengajukan cuti tahunan. Tidak seperti 2 tahun sebelumnya di mana cuti Lebaran ditiadakan. Namun untuk tahun ini, selain cuti bersama yang dimulai pada 29 April hingga 7 Mei 2022, untuk ASN yang ingin mengajukan cuti tahunan juga diperbolehkan, baik itu sebelum Lebaran maupun sesudah Lebaran. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin, Eni Asriati, mengatakan sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB, ASN yang mengajukan cuti tahunan sudah diperbolehkan. Bahkan di Merangin sudah banyak ASN yang telah mengajukan cuti tahunan tersebut. Sesuai dengan edaran Menpan, tanggal nomor 13 tahun 2002, bahwa untuk PNS tahun ini itu diberikan cuti bersama atau libur bersama itu dimulai dari tanggal 29 sampai dengan 6 Mei. Dan juga untuk tahun ini berdasarkan edaran Menpan tersebut itu dapat diberikan cuti tahunan baik sebelum cuti bersama maupun setelah cuti bersama. Ditambahkan Eni, untuk ASN yang tidak mengajukan cuti harus telah masuk kerja pada 9 Mei mendatang dan rencananya akan langsung dilakukan sidak disiplin di mana bagi ASN yang tidak masuk, maka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.